Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari jaringan komputer, yaitu tentang oscillator. Baik, kita langsung ke materi. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdianto, NIM saya 3119101298, saya kelas TI 19D4. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini telah ada standarisasi khusus untuk pengguna jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui oscillator. Jadi apa itu oscillator? Oscillator adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Jadi apa tujuannya? Tujuannya yaitu adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolat, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, oscillator itu terbagi menjadi 7 model. Yang pertama itu ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang ketujuh yaitu ada physical layer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Yang kedua yaitu ada presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Selanjutnya yang ketiga yaitu session layer. Session layer adalah lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang keempat yaitu ada transport layer atau lapisan keempat yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Yang kelima yaitu network layer. Tugasnya yaitu adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Nah, yang keenam ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras. Nah, yang ketujuh, yang paling utama yaitu adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Untuk memahami cara kerja dari oscillator, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat. Maka harus melewati beberapa tahapan. Nah,
yang pertama yaitu aplikasi layar akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada persentase layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecah data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan tentang OSI layer, baik dari pengertian, tujuan, model-model, dan cara kerjanya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.